Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari, selamat datang ke saluran Rapsodi Reality, perkongsian oleh Pastor Chris Oyakhilome. Renungan pada hari ini bertajuk Pemilikan yang Sama Rata. Haleluya. Ayat Injil pembukaan dipetik daripada Roma 8 ayat 16 hingga 17. Dia berfirman, Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudara-saudari, beberapa penterjemah Alkitab bergelut dengan komunikasi roh yang diucapkan melalui Rasul Paulus dalam ayat Injil pembukaan kita apabila dia merujuk kita sebagai ahli waris, yaitu dalam bahasa Inggrisnya joint heir dengan Kristus. Ia terlalu besar bagi teologi mereka. Oleh itu, sesetengah daripada mereka memutuskan untuk menterjemahkannya sebagai ahli waris bersama, yaitu co-heirs dalam bahasa Inggrisnya, daripada menggunakan terjemahan Yunani asal yaitu soncleronomos, bermaksud ahli waris, yaitu joint heirs. Saudara-saudari, ahli waris bersama, co-heirs, berkongsikan warisan, tetapi tidak berkepemilikan warisan. Tidak seperti ahli waris bersama, co-heirs, ahli waris, yaitu joint heirs, memiliki harta warisan tanpa berbelah bagi. Mereka mempunyai hak yang sama terhadap keseluruhan harta pusaka itu. Saudara-saudari, mari saya jelaskan dengan cara ini. Sementara ahli waris bersama berkongsikan warisan itu sebanyak 30-70 atau 60-40 atau pecahan-pecahan yang lain, ahli waris pula tidak berkongsikan apa-apa dengan yang lain. Mereka mempunyai pemilikan yang sama ke atas keseluruhan warisan itu 100%. Haleluya. Saudara-saudari, menjadi ahli waris dengan Kristus bermakna segala sesuatu yang menjadi miliknya adalah kepunyaan kamu. Sebab itulah firman mengisytiharkan dalam 1 Korintus 3 ayat 21 bahwa di dalam Kristus segala sesuatu adalah milikmu. Puji Tuhan. Bagaimana kamu yang mengetahui perkara ini tetapi masih terbatas dalam hidupmu? Saudara-saudari, tiada apa-apa yang patut mengehatkan kamu, bukan pekerjaanmu atau perniagaanmu. Tiada apa-apa yang boleh membuat kamu terbatas dari segi keuangan, karena kamu adalah ahli waris Allah dan ahli waris dengan Kristus. Haleluya. Fikirkanlah apa yang dia miliki, maka kamu akan tahu bahwa kekayaanmu dan segala sumbermu adalah tidak terbatas dan tidak terkira. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, kamu mempunyai segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang salih. Ini boleh dirujuk dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi, angkat kepalamu ke arah awan-awan dan berfikirlah seperti Tuhan. Jalanilah kehidupan tanpa had.
renungkan kebenaran ini hari ini, bahwa kamu ialah ahli waris dengan Kristus, dan kreativiti, kepintaran, daya cipta, serta inovasimu akan dibangkitkan. Kamu akan menjadi jalan penyelesaian. Haleluya. Marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku ialah ahli waris dengan Kristus dan pewaris kerajaan Allah yang dipenuhi dengan berkat. Aku mempunyai segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang saleh. Aku berjalan dalam kesehatan dan kemakmuran ilahi dan berfungsi dari kedudukan kemenangan dan kejayaan yang tidak berkesudahan dalam Kristus. Aku bertumbuh dengan sangat makmur dalam setiap pekerjaan yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Untuk memahami renungan pada hari ini dengan lebih lanjut, saudara-saudari, bolehlah mempelajari ayat-ayat Injil berikut. Galatia 4 ayat 7 dan Galatia 3 ayat 28 hingga 29. Haleluya. Saudara-saudari, terima kasih karena telah mempelajari perkongsian pada hari ini bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.